Kalau
Dan juga terakhir untuk update di sini bersama dengan tuan-tuan semua untuk sama-sama ditunjukkan semangat kebersamaan kita dalam apa sahaja musibah yang dihadapi oleh Malaysia, insyaAllah. Tadi kami lepas sebab ada geram juga di kampung Bunuh Sungai dan telah melawat 27 angsa di sana, dan bagi pihak kementerian oleh kerana ramai di sana itu terlibat dengan sawit dan juga getah, kita akan bantu mereka secara direct lah. Satunya yang telah kita minta sejak malam, satu jambatan jambatan gantung yang ada kita lawat, yang menjadi laluan ke rakyat untuk mengambil hasil tanaman sawit dan getah di kampung ini, kita akan buat jambatan baru, insyaAllah. Untukkan daripada semua. Yang kedua, untuk masa di sana kita ada pemilu juga untuk bantu peralatan dapur dan juga kereta mereka. Dan untuk masyarakat di sini di Kuala Dom, kami pun yang berhormat Puteri minta saya bantu Pian Batuk. Untuk hari ini kita bagi dulu kepada semua 67 keluarga, ini semangat tunai sebagai tanda bersama kami dengan tuan-tuan semua. Dan insyaAllah yang menantik cadangan tadi untuk beli satu dapur masak, insyaAllah, untuk semua keluarga 700 keluarga akan berikan satu diselaraskan oleh Tuan Dewi, insyaAllah. Berikan kementerian, kita sedang mengumpul dana, insyaAllah kita harap dana kita melebihi RM300,000, insyaAllah setakat ini terkumpul RM300,000. Dan kita sedang usaha dengan generasi yang lain daripada usaha sawit, daripada getah, kemudian berkayuan dan sebagainya, untuk kita maksimalkan bantuan kita untuk masyarakat di Pahal Kesuruhan, insyaAllah. Dan khususnya untuk Rauh lah, sebab Rauh itu saya datang makan durian sedap. Itu dia datang di rumah Surabaya tu dengan selanjutnya umur sekali, yang berhormat selanjutnya sekali makan itu. Jadi datang ini pingat makan tu tak lah. Sakit, insyaAllah. Tapi apapun saya ucapkan takziah kepada semua dan kita ambil apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-lazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Taala sifat orang beriman ini, bila mereka ditimpa dengan musibah, mereka akan menyebut dengan keadaan mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kita milik Allah dan kita pasti kembali kepada Allah. Ini ungkapan bukan untuk garanti, ungkapan untuk musibah. Kalau kamu kita faham, sebut kita berada dengan mati, tidak mati, mati sebagai musibah. Jadi kita sebut kepada itu untuk menyatakan bahawa kita milik Allah, Allah ada hari ini. Dan Nabi SAW ada sebut bahawa siapa yang bila kena musibah, dia sebut satunya inna lillah, keduanya dia doa kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibah.